Oke, kita lihat apakah benar secara susunan posisi. Ya. Kelihatannya benar ya? Betul. Cewek-cewek di tengah. Ada kan, cewek di tengah kan. Iya. Stretching. Ya, benar. Warming up ini jadi salah satu bagian terpenting dalam olahraga karena ketika otot-otot sudah mulai panas, kita dalam melakukan olahraga akan semakin ringan, semakin efektif dan meminimalisir dari cedera. Yang cedera. Tapi pertanyaan saya, kenapa baru sekarang? Kan harusnya dari tadi dia pemanasan. Kenapa begitu udah mau mulai baru pemanasan? Ini biar kasih tahu sama teman-teman juga pemirsa di rumah sebelum olahraga. Pemanasan. Oke. Rido badannya besar, tapi Mike badannya juga besar. Ini ada cyber nih. Tadi kalau kita dengar sama-sama. Betul sekali. Lihat. Main cyber. Oke. Mas, secara susunan posisi juga mereka sudah baik tuh. Iya. Di silang, Tanta di kiri, Fania di kanan, di kiri lagi ada Mike. Oke. Ini. Kadang kan ada yang satu baris aja tuh. Ada ya. Kita lihat. Iya, Fania sudah tersenyum. Kita lihat apakah dia berhasil memenangkan pertandingan kali ini. Sebentar lagi bakal. Iya, sudah dimulai. Sudah mulai tarik. Tarik. Iya. Iya, Tanta kuat sekali. Baik, Fania sangat kuat sekali. Iya, Rido bertahan. Rido tenangan. Ada perlawanan. Tarik, sama-sama kuat. Iya. Berhasil dimenangkan oleh tim Tanta. Fania dan Mike Lukong luar biasa. Rido tertarik. Betul. Tadi saya melihat di Rido ada perlawanan. Orang sih. Betul. Dia sempat coba buat narik tambangnya, tapi ternyata dua temannya lagi tidak bisa membantu. Itulah kalau dalam sebuah hubungan yang namanya bertahan itu capek. Iya. Tapi tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tim Tanta, Rido dan juga Tanta, Rido sama Fania. Iya. Ini akan menjadi Tara, Rido. Oh, dia ganti formasi. Iya, ganti formasi. Rido yang di depan. Sama Devina, ini masih punya kesempatan. Apa? Tanta kenapa? Berisik. Ya, namanya juga rame, penontonnya wajar dong berisik. Ada aja nih, Mas Tanta nih. Gimana Mas Tanta, sudah siap? Mereka tetap dengan formasi yang sama, Bang. Betul. Tanta di depan, di tengahnya Fania, belakangnya Mike. Ini menarik, Rido, Tara, Devina merubah formasi. Iya. Benar, kita lihat, ini harus dilakukan. Tapi memang Mike cukup besar untuk digoyahkan. Untuk ditarik ke depan lumayan. Betul, effort ya. Lumayan effort untuk narik Mike. Kita lihat apakah Rido berhasil membawa timnya menang kali ini. Ini tergantung dari teknik mereka narik tambangnya juga. Oke, sudah bersiap. Sudah dimulai. Rido menarik. Tanta menarik. Rido bertahan. Rido mundur. Rido mulai. Mundur. Pertarungan yang sangat sengit sekali. Kekuatan akan menjadi utama dalam pertarungan ini. Kita lihat apakah berhasil bertahan Rido. Tanta menang. Tanta masih unggul. Tarik Rido. Dimenangkan oleh Tanta. Mike dan juga Fania. Sayang sekali. Aduh, pertandingan berhasil dimenangkan oleh tim Tanta kembali. Skor jadinya 2-0 dan harusnya ini sudah menjadi pertandingan terakhir. Karena tim merah pasti menang, timnya Tanta menang dengan skor 2-0 langsung. Iya, karena sistemnya kita memakai best of three. Ini Tanta selebrasi luar biasa, mengeluarkan otot-otot yang dia punya. Betul sekali. Gila Tanta. Tanta harus dijaga juga otot tangannya. Ya, Tanta dalam turnamen olahraga selebriti ini adalah salah satu legend ya. Legend. Karena hampir semua cabang dia ikutin. Dan menang. Iya, betul. Dan dia harus menjaga otot tangannya, Bang, ini. Karena sebentar lagi dia juga bakal panahan. Oh, panahan. Iya.